Hello, Cik Joya dah sampai ni. Hai semua, boleh dikatakan ramai selebriti yang terjebak dengan cinta lokasi dan akhirnya mendirikan rumah tangga. Jadi, kali ini Cik Joya ingin kongsikan 5 cinta lokasi selebriti Malaysia yang pernah menjadi bualan hangat netizen. Pertama adalah Norman Hakim dan Meme Suhaiza. Pasangan Meme Suhaiza dan juga Norman Hakim ini dahulunya pernah digandakan bersama dalam satu drama yang bertajuk Pasrah. Dan selepas itu telah mencetuskan kontroversi terhadap kedua-dua pelakon ini, di mana pada ketika itu Norman Hakim masih lagi menjadi suami yang sah kepada pelakon Abby Abadi. Namun akhirnya Norman Hakim dan Meme Suhaiza bersatu sebagai suami isteri pada 24 September 2019 dan dikurniakan 3 orang anak yang bernama Muhammad Darwis Hakim, Muhammad Nikris Hakim dan Mikaela Delisha Hakim. Kedua adalah pelakon yang sama cantik, sama badan, iaitu Ara Zafrul dan Wawa Zainal. Bermulanya perkenalan pasangan ini pada tahun 2010 semasa berada di set penggambaran drama Klik. Dikatakan masa itu Ara dan Wawa telah timbul bibit-bibit cinta dan menjalinkan hubungan yang serius. Namun malangnya hubungan cinta mereka terhalang oleh pihak pengurusan kerana ketika itu Wawa Zainal masih lagi terikat dengan kontrak. Dalam diam-diam, pasangan manis ini telah bernikah secara rahsia pada 25 Februari 2012 tanpa dihebohkan kepada pihak media. Dan hasil perkahwinan itu, mereka dikurniakan 2 orang anak yang bernama Ahmad Fakhruddin Atta dan Haila Marfiratul Azkiah. Seterusnya adalah Akim Ahmad dan Stacy. Akim dan Stacy mula mengenali antara satu sama lain semasa kedua-dua mereka menceburi program reality Akademi Fantasia. Pada masa itu, Akim masih berumur 18 tahun dan telah memasuki Akademi Fantasia musim ke-7. Manakala Stacy berumur 19 tahun dan menjuarai Akademi Fantasia musim ke-6. Kalau sudah jodoh, tidak akan ke mana-mana. Akhirnya, pasangan penyanyi ini membuat keputusan untuk berkahwin pada 5 Februari 2016 dan dikurniakan seorang anak perempuan yang bernama Ishal, dan mereka juga turut mempunyai anak angkat bernama Bella Diluna. Yang keempat adalah Fazul Zahari dan Yana Samsudin. Pasangan ini mula menjalin cinta ketika penggambaran filem Rampet V3. Ketika itu, Fazul Zahari merupakan penulis skrip filem tersebut, manakala Yana Samsudin adalah penolong pengarah. Akhirnya, mereka telah berkahwin pada 13 Februari 2015 dan dikurniakan seorang anak lelaki yang diberi nama Aishmatin. Dan yang terakhir adalah Fazura dan Fatah Amin. Bagi pasangan Fazura dan juga Fatah Amin telah mencetuskan pelbagai persoalan dan gosip di antara kisah percintaan mereka. Pasangan ini didakwa bercinta selepas berlakon bersama di dalam drama Hero Seorang Cinderella. Apa yang lebih mengejutkan lagi, dalam diam pasangan ini sudah bertunang pada 13 November 2017 tanpa dihebohkan kepada pihak media dan bernikah pada 27 November 2017. Semoga rumah tangga yang terjalin akan berlarutan sampai bila-bila. Doakan kebahagiaan mereka ya. Okay, bye. Anda dah bosan hidup sendiri? Asyik kena gelak sebab single? Layarilah Mawadah Cinta.